la eta kaborota ku pertama pendaftaran Jumat 4 September 2020 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Toraja Utara, pasangan Kala Eta menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke kantor KPU dengan diantar oleh ketua partai pengusung dari PDIP, Gerindra, PKPI, dan Partai Perindo. Pasangan Kala Tiku Paimbonan Dr. Eta Rimba Petan di Payung tiba sekitar pukul 14.15 Wita di kantor KPU Toraja Utara dengan hanya didampingi sekitar kurang lebih 50 orang simpatisan langsung menyerahkan dokumen syarat pencalonan ke komisioner KPU. Setelah diverifikasi selama kurang lebih 2 jam oleh pihak KPU dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Toraja Utara, berkas pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Toraja Utara, Kala Eta dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Usai mendaftar, Kala Tiku Paimbonan sebagai petahana yang berpasangan dengan Dr. Eta mengatakan dirinya tidak membawa rasa simpatisan dan pendukung karena sesuai dengan arahan pemerintah yang membatasi massa hadir ke kantor KPU. Kala Tiku Paimbonan yang juga ketua Satgas Percepatan Pencegahan Penanganan COVID-19 Toraja Utara yang saat ini berstatus zona hijau melalui tim, sehari sebelum mendaftaran ke KPU menghimbau pendukungnya agar tidak konvoy ke kantor KPU untuk mematuhi protokol kesehatan. Walau begitu, simpatisan Kala Eta tetap saja padat di posko rumah perjuangan di Karasik, bahkan sejumlah kendaraan dan simpatisan yang dihimbau agar tidak arak-arakan tetap berkonvoy menuju ke kantor KPU. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian di kantor KPU Kabupaten Toraja Utara. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan
pencalonan yang tahapannya telah berlangsung dimulai hari ini hingga tanggal 6 ke depan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, di dalam pencalonan untuk pemilihan kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2020 itu dilaksanakan dengan menggunakan dua jalur. Yang pertama yaitu jalur perseorangan dan jalur dari partai politik, apakah itu menjalur kursi atau menggunakan metode suara sah. Untuk di Kabupaten Toraja Utara, kami menyampaikan bahwa tidak ada dari jalur perseorangan, sehingga dapat dipastikan bahwa bakal pasangan calon yang akan maju dan akan mendaftar dimulai dari tanggal 4 hingga tanggal 6 nantinya adalah yang berasal atau diusung oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan hasil pemilihan atau pemilu di tahun 2019. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, bahwa sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan dalam pemilihan serentak tahun 2020, untuk tanggal pendaftaran, pengumuman tanggal pendaftaran di Kabupaten Toraja Utara, KPU Toraja Utara telah melaksanakan dan mengumumkan dimulai dari tanggal 28 hingga tanggal 28 Agustus hingga tanggal 3 September 2020 kemarin. Mengenai persyaratan calon dalam peraturan KPU, ketua dan anggota Bawaslu, sekretaris dan jajaran, kemudian yang kedua Partai Gerindra, dan yang terakhir Partai Gerindra Prima. Jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI dengan perolehan kursi 4, Partai Gerakan Indonesia Perjuangan kalau teman-teman dari Bawaslu mau menyaksikan Israel Makole SIMH ya. Registrasi daripada Dr. Andus William Ganapolin, Ketua Sekretaris Insinyur Joni Cornelius. Meneruskan kepada petugas tim pendaftaran atau tim pemeriksa untuk dilakukan proses pemeriksaan syarat calon. Menunggu proses pemeriksaan syarat pencalonan dan syarat calon yang kami lakukan, dan KPU Toraja Utara telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap syarat pencalonan dan syarat calon, sehingga
kami akan membacakan, sebelum kami menandatangani berita acara ini, kami akan membacakan berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020. Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020. Nomor 137/BL.02.2 datar BA /7326/KPU datar KAP /9 Romawi/2020. Pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2020 bertempat di Rantepao, KPU Kabupaten Toraja Utara telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Kalatigu Paimbonan. 2. Bakal calon Wakil Bupati Eta Rimbape Tandipayu. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Nomor dokumen kelengkapan lengkap, strek tidak lengkap, keabsahan dalam kurung memenuhi syarat, strek belum memenuhi syarat. 1. Persyaratan pencalonan lengkap dan memenuhi syarat. Dua, persyaratan calon lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut. Pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Toraja Utara. Berita acara ini disampaikan kepada 1 rangkap untuk bakal pasangan calon, 1 rangkap untuk perwakilan gabungan partai politik, 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten, 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten. Bisa di belakang mungkin sebagian. Yang lain di sini. Ayo. Di belakang yang ini kami yang akan tete di depan lah. Tidak apa-apa. Ya.
Oke. Oke, satu, oke. Dua. Adat adalah salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat kita di masyarakat. Maka kehadiran nilai-nilai adat di sejarah itu harus merupakan bagian yang terpenting untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat kita. Tadi setelah dari posko sempat singgah di kantor BPS. Ya, itu apakah untuk start dari BPS ke kantor KPU atau sekedar singgah untuk minta didoakan, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan yang itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi pasangan Kala Eta sebelum kami datang untuk mendaftar di KPU Toraja Utara, kami singgah di tongkonan Sangung Lewe untuk kemudian berdoa bersama dengan Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di sana. Dan saya pikir ini sebuah hal yang sangat wajar, karena jam 10 pagi sebelumnya, pasangan Bapak Rinto dan Bapak Yonatan Pasolim juga telah datang ke kantor BPS untuk kemudian diskusi dan berdoa bersama. Dan setahu informasi saya, besok jam 10 pagi sebelum Bapak Yohanes Basang dan Bapak Frederick Palimbong mendaftarkan diri ke KPU, mereka juga akan singgah di tongkonan Sangung Lewe untuk doa bersama. Saya pikir ini hal yang sangat wajar dan harus kita sikapi positif sebagai warga Toraja Utara, warga gereja, sebuah daerah yang 98% kurang lebih beragama Nasrani. Sangat wajar dan sangat tidak wajar justru kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa doa. Jadi mohon disikapi dengan positif. BPS menerima semua calon dengan tangan yang terbuka dan doa kita kepada Tuhan kehendaknya.